Baru-baru ini, tular sebuah video yang memaparkan senarai selebriti yang mendapat bayaran termahal sebagai pengacara telah meraih perhatian netizen. Menerusi video yang dimuat naik oleh seorang pengguna Wan Amirul di laman TikToknya, terdapat 7 orang selebriti yang disenarai pendek telah mencetuskan reaksi dalam kalangan netizen. Dalam video tersebut, pelawak dan pengacara terkenal Nabil Ahmad dikatakan menjadi pengacara selebriti yang mendapat bayaran termahal di Malaysia. Namun begitu, dakwaan yang dilakukan oleh individu tersebut telah ditepis oleh Nabil yang memaklumkan dia tidak pernah dibayar dengan jumlah setinggi itu sepanjang kariernya dalam industri seni. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Ya Allah, kalau dia letak itu nilai untuk saya, yang mana nilai mengacara yang mahal, mestilah gembira. Nilai di sini bukan sebagai duit, tapi nilai host mahal, iaitu ada standard tersendiri. Namun, untuk harga tak pernah dapat bayaran macam tu, kalau dikira mengikut kerja berepisod memanglah banyak, tapi untuk dapat satu harga, saya sendiri tak berani letak harga macam tu, katanya. Bukan itu sahaja, Nabil yang juga merupakan pengacara program Gegar Vaganza musim ke-9 turut menjelaskan, dia tidak berani untuk meletakkan nilainya terlalu tinggi dan lebih mementingkan kepuasan hati klien berbanding bayaran yang diterimanya. Saya ni belajar semasa mengacara, nak klien puas hati dengan kita, puas hati dari segi mengacara dan harga. Sebagai contoh, kalau saya buat acara korporat, kalau letak harga tinggi, jangkaan orang juga tinggi. Kalau harga diberi sederhana, klien pun okey. Jadi, jika ada cakap mengacara biasa saja, ia sesuai dengan harga, tapi apabila letak harga okey dan orang memberikan maklum balas mengacara bagus, best, itu lebih bernilai pada saya, jelasnya lagi. Malah pengacara yang berusia 39 tahun itu turut menegaskan dia akan meletakkan bayaran pada aras sederhana sahaja dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain adalah keutamaan dalam kerjayanya.